Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita akan mereview gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube-nya Rian Arifin. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube-nya Rian Arifin telah mengupload video sebanyak 360 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 1.015.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 224.840.053. Country atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya komedi. Rian Arifin bergabung dengan YouTube per tanggal 22 Februari tahun 2019. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Peringkat Social Blade-nya ke 56.674. Subscriber rank atau peringkat pada subscribernya ke 1.194. Peringkat pada penayangan videonya ke 45.088. Peringkat pada negara Indonesia ke 431. Dan komedi rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 494. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir sama dengan 6.651.000. Data ini menurun 1,6% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan atau subscribernya Rian Arifin selama 30 hari terakhir sama dengan 20.000 subscriber. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 667 subscriber dan mingguannya 4.660 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 55 US dollar dan mingguannya 388 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan dari channel YouTube-nya Rian Arifin per bulan dan per tahunnya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan penghasilan bulanan terendahnya 1.700 US dollar hingga tertingginya per bulan 26.600 US dollar dan per tahun terendahnya 20.000 atau 20.000 US dollar hingga tertingginya per tahun 319.200 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.238,55 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Rian Arifin per bulan terendahnya 1.700 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan harga dolar hari ini 15.238 sama dengan 25.905.535 rupiah. Ini adalah perkiraan penghasilan bulanannya. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 20.000 US dollar. Jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.238 sama dengan 304.771.000 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan dari channel YouTube-nya Rian Arifin sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.